Halo Sobat Traveler, salam Pengelana. Bagi Sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Bagi Sobat Traveler penonton setia channel ini, saya ucapkan terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Suspensi pada moda transportasi bis menjadi salah satu komponen penting sebagai bagian dari kenyamanan armada bis. Sedikit demi sedikit, penggunaan suspensi leaf spring mulai beralih dengan menggunakan suspensi udara yang telah terbukti jauh lebih nyaman. Walaupun armada bis yang menggunakan suspensi leaf spring masih diproduksi, ada sedikit kekurangan dari sistem suspensi ini, di mana setelah penggunaan armada bis dalam jangka waktu yang cukup lama, suspensi leaf spring akan membuat tidak nyaman dengan suara kriet-kriet khasnya. Untuk perjalanan jarak pendek, suara kriet-kriet ini mungkin tidaklah terlalu mengganggu. Namun untuk perjalanan jarak jauh, di mana penumpang membutuhkan tidur dan ketenangan, suara ini dapat mengganggu kenyamanan. Atas dasar itulah, maka armada bis jarak jauh pada saat ini, banyak yang mengalihkan sistem suspensinya, dengan menggunakan suspensi udara. Kelebihan dari penggunaan suspensi udara ini, selain memberikan kenyamanan yang lebih bagi para penumpang, juga menawarkan kestabilan armada bis di jalanan, yang lebih baik pula. Salah satu karoseri di Indonesia, yang sangat berpengalaman dengan sistem suspensi udara, adalah karoseri Adi Putro asal Malang. Saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai Bapak David Jetro Kusumo, bos dari karoseri Adi Putro, yang menjelaskan mengenai sistem kerja dari suspensi udara. Kita ikuti wawancaranya, Sobat. Kerjasama ini udah lama ya, sama dari kita kan karoseri, otomatis kita terima, ya bodymaker terima sasis dari customer yang memilih produk Dino untuk dikirim ke kita. Dari kita sebenarnya mengembangkan air suspensi ini sebenarnya kita dari tahun 95, di mana waktu itu kita ini sebenarnya kita kerjasama dengan karoseri dari Jerman, Neoplan. Nah, disitulah kita belajar monokok sama air suspensi. Nah, cuma karena ini teknologi Jerman, terus ada Prismos 98 dan sebagainya, mungkin harganya tidak cocok lah. Dan kondisi Jerman kan juga mulus Indonesia. Nah, kita sesuaikan. Jadi gini, air suspensi ini ya, ini saya kasih bocoran. Jangan terpaku namanya air suspensi, suspensi udara itu berarti, oh enak, empuk. Salah. Itu air suspensi yang salah. Air suspensi yang saya belajar, itu adalah diharapkan posisi penumpang di dalam bis itu di level 0. Maksudnya, titik level berat berarti? Bukan, jadi posisi ini kita duduk ya, udah. Kalau jalannya rusak, jangan bisa twing, twing itu salah. Tapi banyak yang tapi bodinya tuh nol, jadi kakinya cek. Jadi kita selalu diam. Kayak diam gitu ya? Nah, kalau gini-gini juga pertama enak, lama-lama muntah. Betul, pusing-pusing. Kalau mobil zaman dulu kan enak, yoy, kayak kapal. Itu yang gak enak. Dan kan gak stabil. Berarti itu air suspensinya gak stabil. Goyang dia jadi. Karena goyang. Karena teorinya begitu kita berbelok, air suspensi yang sini, dia akan buang angin. Isi angin. Jadi begitu kan kalau kita belok, kan pasti bodinya kita gini ya. Biar kompak, cus. Gini-gini, cus. Jadi langsung stabil lagi. Jadi dia? Harus level 0. Tapi ya tetap itu semua driver-driver itu pasti harus ada edukasi. Dan sebenarnya ini mereka sudah biasa lah. Cuman ya memang kadang-kadang mereka merasa stabil. Waduh, nyetirnya kenceng-kenceng gitu. Nah, itu sebenarnya, nah itulah. Jadi makanya dia, Dino launching si web
training nah, tadi ya. Makanya saya bilang air suspensi ini saya kasih bocoran. Air suspensi yang benar itu bukan yoi, itu salah. Harusnya kita ini harus diem. Bannya yang blak. Jadi ngisi ya, jadi ngisi airnya berapa milisecond. Langsung masuk lagi dia ngisi. Sebuah penjelasan yang singkat, padat, namun sangat mudah dimengerti mengenai cara kerja sistem air suspensi dari Pak David Jetro Kusumo. Bagaimana menurut Sobat Traveler? Apakah Sobat akan merindukan suara kriet-kriet dari suspensi leaf spring? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar.